でももし生まれ変わったら、ことわざにあるように道が遠ければ景色も広い。そんな一言加えたい。景色も広いとは、私がいた国の歴史、文化、出来事の知識と勉強も広くなるです。Angan-anganku untuk meneroka negara-negara luar sebahagiannya sudah terlaksana. Namun, ada lagi satu keinginanku untuk menjelajahi sebuah negara yang kecil, harmoni cara hidup mereka, aman, mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam dan memegang prinsip Melayu Islam Beraja. Pengajian singkatku di negara Brunei Darussalam sebelum ini memberikan aku sedikit sebanyak pendedahan mengenai latar belakang Brunei. Khairani, teman yang ku kenali daripada sosial media dan merupakan anak jati Brunei. Dia banyak mengetahui latar belakang sejarah negaranya. Aku berterima kasih kerana mempunyai sahabat yang membolehkan aku mengenali lebih dekat lagi akan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1984. Seri Begawan terasa cepat dan aku seperti tidak percaya bahawa aku sudah sampai menjejakkan kakiku ke bumi bertuah negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum, nama saya Khairani dan saya adalah seorang yang aktif dalam media sosial dan gemar membuat konten video untuk blog saya sendiri. Saya sering dipanggil sebagai Khairani Ashri. Saya adalah kakak kepada 5 orang adik dan masih menuntut di Laksamana College of Business dalam jurusan perdagangan. Saya selalu mencabar diri saya sendiri dan matlamat terbaru adalah untuk menguasai bahasa Mandarin selain daripada bahasa Inggeris. Saya berpendapat dengan mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa ibunda adalah satu bonus. Saya percaya kepandaian berbahasa lain akan memudahkan lagi berkomunikasi dan membolehkan saya menceritakan dan mengongsikan mengenai sejarah-sejarah di negara ini. My name is Amira Sato and I'm a Japanese Indonesian girl who recently graduated from the University of Brunei Darussalam, or also known as UBD in Brunei. Hence why I took Bachelor of General Engineering majoring in Energy Systems. Oh, and I'm also the youngest in my family. I discovered lots of knowledge from them and my personal passion grew throughout the years. I've been actively creating online contents on my social media, focusing on avant-garde, makeup, and unique hijab styles. Alhamdulillah, I gained many supporters who are mostly Bruneians, given the time I used to stay in their lovely, peaceful country.
And before you wonder, yes, saya boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana ayah saya orang Jepun dan ibu saya orang Indonesia, kami telah pergi ke merata tempat untuk menemui pelbagai budaya yang berbeza. Negara Brunei Darussalam menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak pernah mempunyai masa untuk mendalami sejarah negara ini. Tapi, selepas tamat pengajian dan sebelum menyambung pengajian sarjana, saya fikir, mengapa tidak menggunakan masa untuk kembali ke sana dan mengetahui lebih lanjut tentang sejarah unit mereka, bukan? Pada masa yang sama, saya juga boleh membuat blog untuk rakan-rakan penyokong saya di media sosial. Ia akan menjadi peluang yang hebat. Sungguh nyaman rasanya berada di negara yang masih banyak mengekalkan kehijauan ini. Suasananya yang harmonis ditambah dengan udara yang segar serta pemandangan yang cukup menarik. Jeti Queen Elizabeth II adalah peninggalan sejarah semasa Brunei belum lagi mencapai kemerdekaan. Terletak di Jalan Kota Batu, jeti ini masih utuh dan masih dapat dilihat dan menjadi salah satu tarikan pelancong. Seperti episod sebelum ini, Brunei 360 telah banyak mengongsikan tempat-tempat bersejarah dan hari ini, Kai akan membawaku ke satu tempat yang juga mempunyai sejarahnya. Jambatan ini sudah berusia 50 tahun. Ia dibina semasa keberangkatan rasmi Queen Elizabeth II ke Brunei. Lawatan itu diadakan pada 29 Februari 1972. Dari jeti ini, Baginda Queen menaiki kapal dan terus menyelusuri Sungai Brunei dan kemudian menuju Kastam Diraja di Bandar Seri Begawan. Jambatan ini dibina sebagai tanda penghargaan atas terjalinnya persahabatan yang erat di antara kedua-dua negara Britain dan Brunei. Assalamualaikum, Mira. Assalamualaikum. Okay, for today's episode, Tani akan menerokai sejarah-sejarah Brunei macam episod yang sebelum ini. So for today, we will be cruising Sungai Brunei mengikuti River Cruise Brunei. Dan tempat-tempat yang Tani kan agak adalah seperti Pulau Brambang, Batu Gasing Awang Semaun, dan Kampung Air dan ada banyak lagi. Okay, I'm so excited. Me too. Wait. Berambang terletak di tebing selatan Sungai Brunei di Mukim Kota Batu, daerah Brunei Muara. Dahulunya ia dinamakan Kampung Buang Tawar semasa era The Brook dari 1841 sehingga 1941. Makam Sultan Muhammad Hassan, Sultan yang ke-9 juga terletak di pulau ini. Makin menarik lokasi-lokasi yang aku singgah ini. Mira masih ingat jambatan Ripas that we talk about? Yes, I remember. This is the one. It's right behind us. Like, can you see it? I hope they still remember that we're here. It's so beautiful and it's so huge from here. The architecture is
Mm-hmm. I agree with you. Yeah. And do you remember that we went here? Oh yeah! Okay. I remember that! Me too! How are you enjoying your cruise so far? It's amazing. I love the views and the sun. Actually, the sun is... It is kind of cooperating today, yeah, though. It makes my skin mm-hmm. nice for the selfie, for the for the vlog. True. Mm-hmm. And Mira tahu, Tani sekejap lagi kan sampai ke Sungai Bunga. Oh my yes. God. Yes, we are excited to know us. Okay. Sekejap lagi Tani sampai. Pada tahun 1990-an, cadangan telah dibuat untuk mewujudkan hutan simpan bakau seluas 7 km persegi ataupun 2.7 batu persegi. Sebagai sebahagian daripada Rancangan Pembangunan Negara ataupun RKN ke-8 dari 2001 sehingga 2005, satu skim perumahan bernilai RM181.5 juta Brunei telah disediakan di beberapa kawasan termasuk Kampung Sungai Bunga. Mira, lawakan pemandangan kampung ini? Of course, Kai. Perumahan modern kampung air, it's very unique. Oh, kalau Mira mau tahu lagi yang menariknya pasal kampung ini, dorang aktif dalam menggerakkan ekonomi dorang dengan aktiviti satu kampung, satu produk. Oh, okay. So, secara langsung menjana pendapatan orang-orang kampung di sini. Benar itu, Mira. Jambatan Ripas juga dikenali sebagai Jambatan Sungai Kebun dan menjadi jambatan penghubung di antara Kampung Sungai Kebun ke Jalan Residensi di Bandar Seri Begawan. Jambatan ini dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzatin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tanggal 14 Oktober 2017 sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Baginda menaiki takhta dan memerintah Brunei pada 5 Oktober 2017. Jambatan Ripas mempunyai reka bentuk berlandaskan ciri-ciri calak kebrunaian dengan menerapkan ciri-ciri keislaman dan lambang kedaulatan negara. Manakala panji-panji dan replika kubah Masjid Omar Ali Saifuddin diletakkan di atas struktur pylon Jambatan Ripas sehingga 157 meter bersempena mengambil tarikh Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzatin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pembinaan jambatan ini bermula pada bulan Jun tahun 2013. Jambatan Tumburang atau Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin merupakan mercu tanda rakyat Brunei. Jambatan yang menelan belanja RM1.6 bilion dan panjang 30 km menjadi penghubung penduduk Tumburang dan pusat Bandar Seri Begawan ini telah mula digunakan pada Mac 2020. Projek pembinaan jambatan ini dibina hasil kerjasama beberapa syarikat tempatan serta syarikat dari Korea Selatan, Daelim Industrial Company Limited dan China State Construction Engineering Corporation. Pula
Pulau Cermin terletak di Kuala Sungai Brunei yang bertentangan dengan Pulau Keingaran. Sebelah barat Pulau Cermin terletaknya Tanjung Kindana yang dipisahkan oleh satu kawasan perairan dinamakan Pasir Sibubu. Walaupun tidak banyak ditemui kesan-kesan sejarah di pulau berkenaan, tetapi peristiwa Perang Saudara yang berlaku di pulau itu pada abad yang ke-17 tetap terpahat dalam sejarah Brunei. Mira, Anina, the one that I said just now, Pulau Cermin. Yes, I wanted to ask you, apakah sejarah yang terdapat di Pulau Cermin ini? Okay, sejarahnya bermula pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hakam Mubin. Masa itu ada dua sultan, Mira. Oh, dua sultan. Apa story-nya itu? Kisahnya macam ini. Perkelahian Ani Mira ia disebabkan pasal Sultan Muhyiddin Ani ia akan membalas dendam di atas kematian ayah mertuanya yang dibunuh oleh Sultan Abdul Hakul Mubin. Dan perkelahian Ani Mira ia berlanjut selama 11 tahun. 11 tahun? Oh Mira, 11 tahun. So what's the ending to that story? The ending to that story is that kemenangan berpihak kepada Sultan Muhyiddin. So since Sultan Abdul Hakul Mubin Ani kalah, ia mesti bakar semua harta bendanya termasuk istana, mahkota dan cop mohornya. Dan semua barang itu ia telah dicampak ke sini ni, arah Pulau Cermin. So that's why Pulau Cermin ada terdapat namanya dalam sejarah Brunei. Yes, benar itu. Interesting story. Indeed, tapi kesian Johan. Okay Mira, tadi Tani sudah melihat pemandangan Pulau Cermin dengan jambatan Soas melalui River Cruise Brunei kan? Yes. Inilah pemandangan Pulau Cermin dengan jambatan Soas di darat pula. Okay Mira, so far we have come to the end of our day. Did you enjoy it so far? Of course I did, Kai. I actually cannot wait and I'm excited to explore more about Brunei history. And I will bring you throughout your journey here. Angin menyapa lembut ketika aku berada di atas kapal River Cruise. Momen-momen indah ini turut aku kongsikan dengan orang tuaku yang setiap hari bertanyakan mengenai Brunei. Mentari pagi menyambut aku dan Kai. Dari atas kapal, aku dan Kai sempat melihat pulau berambang yang satu ketika dulu dipercayai minyak mentah ditemui dan makam Sultan yang ke-9, Sultan Muhammad Hassan juga disemadikan di pulau ini. Alangkah indahnya Sungai Brunei. Pepohon menghijau masih menghiasi pinggir-pinggir Sungai Brunei dan burung-burung bebas mudik ke hulu dan ke hilir. Alang-alang berada di atas kapal, sempatlah aku dan Kai melihat Kampung Sungai Bunga yang menempatkan perumahan moden. Pulau Cermin nampak kecil sahaja bentuknya dari atas kapal. Kisah Pulau Cermin yang menceritakan Brunei satu masa dulu mempunyai dua sultan dan akhirnya tercetus perbelahan. Bermula dari pusat sejarah, aku diceritakan oleh Khairani mengenai dengan sejarah Batu Tarsila, Makam Bolkiah dan Makam Sultan Sharif Ali. Sejarah Kampung Air,
Jong Batu, regatta serta sejarah gerai jualan awal 80-an membawa ke 90-an turut disajikan. Turut menjadi kebanggaan rakyat Brunei adalah Tugu Jam, Lapau Lama, The Royal Wharf dan Mercu Tanda Dirgahayu 60. Museum Maritim mengongsikan banyak latar belakang bersejarahan. Aku turut berkesempatan mengetahui sejarah Pulau Cermin. Berkeluasan 1,166 km persegi di daerah Tutong, Khairani membawaku menjejak sejarah Pekan Tutong. Pekan Bangar yang sinonim disebut Green Jewel membawaku ke tapak industri getah, industri yang terkenal satu ketika dahulu. Seria Energy Lab, Museum Daerah Belait memberikan aku berbagai info yang padat dan setelah kepenatan, aku dan Khairani berehat sambil menikmati angin petang di Taman Rekreasi Dua Genlalak, Labi yang juga mempunyai ceritanya yang distinctive. Masih banyak tempat-tempat sejarah yang ingin aku explore. Namun, masa tidak mengizinkan aku untuk lebih lama di negara ini. Walau bagaimanapun, aku sudah cukup bersyukur dan mendapat banyak pengalaman yang amat berharga.